Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Seperti yang kalian tahu, sebelum manga Black Clover chapter ke-351 resmi rilis, pasti sudah ada saja bocoran cerita yang beredar di jagat dunia maya. Oleh karena itu, menjadi tidak aneh kalau bakal banyak yang akan membuat pembahasannya. Seperti yang saya lakukan kali ini. Dari informasi yang saya dapat di dalam spoiler manga Black Clover chapter ke-351 ini, pada halaman pertamanya kita masih akan dapat melihat pertarungan antara Asta dengan naga berkepala 5. Tapi sayangnya pertarungan Asta itu hanya bisa kita saksikan dalam waktu yang singkat saja. Pasalnya dikatakan kalau di manga Black Clover chapter ke-351 ini akan lebih banyak menyorot pertarungan Yosuga dengan Hot Chris serta menceritakan kisah masa lalu dari Yosuga sendiri. Sebelumnya yang kita tahu mengenai Yosuga memanglah hanya dia merupakan salah satu anggota kelompok Seven Ryusen dan mengaku sebagai yang terkuat. Yang ternyata ada alasan tersendiri kenapa Yosuga mengaku sebagai anggota Ryusen yang terkuat. Soalnya dulu ketika masih kecil sampai beranjak dewasa memang tidak ada orang yang setara dengannya. Kecuali satu orang. Ya, orang yang dulu bisa setara dengan Yosuga muda dalam hal kekuatan tidak lain adalah Ryudo Ryuya, sang Shogun Negeri Matahari saat ini. Dan menariknya lagi, ternyata Yosuga juga sama seperti Ryuya yang merupakan pewaris salah satu wilayah di Negeri Matahari. Jadi bisa disimpulkan kalau mereka berdua seangkatan. Dan kemungkinan besarnya Yosuga serta Ryuya memiliki usia yang sepantaran juga. Setelah mengetahui fakta jika sebenarnya dulu Ryuya merupakan salah satu orang terkuat di Negeri Matahari, terus yang jadi pertanyaan adalah kenapa sekarang Shogun Negeri Matahari ini bisa tidak memiliki Yoryoku atau sihir? Padahal tidak mungkin orang yang dapat mengimbangi Yosuga tidak mempunyai kekuatan itu. Dan ternyata di chapter ini juga dijelaskan kenapa Ryuya pada akhirnya kehilangan kekuatan Yoryoku atau sihirnya. Yaitu penyebabnya lantaran Ryuya mengambil kekuatan Tengetsu. Dan kekuatan Tengetsu itu merupakan kekuatan mata yang dapat melihat segalanya yang sekarang dimiliki oleh Ryuya. Jadi bisa dibilang Ryuya rela kehilangan kekuatan Yoryoku atau sihirnya demi agar dirinya bisa mendapat kekuatan mata Tengetsu. Dan sekarang terjawab sudah kenapa Ryuya bisa tidak memiliki kekuatan Yoryoku dalam tubuhnya. Karena kekuatan Yoryokunya dia tukarkan dengan kekuatan Tengetsu yang memiliki kemampuan dapat melihat segalanya. Pada awalnya, Yosuga memang kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Ryuya. Karena menurutnya, apa gunanya kekuatan dapat melihat segalanya kalau harus kehilangan kekuatan Yoryoku? Tapi rasa kecewa Yosuga terhadap Ryuya lambat laun berubah menjadi rasa kagum. Penyebabnya karena meski tidak lagi mempunyai kekuatan Yoryoku, Ryuya tetap bisa menyelamatkan banyak orang dengan kemampuan barunya. Dengan kata lain, Ryuya tetap menjadi dirinya sendiri meski tanpa mempunyai kekuatan bertarung lagi. Oleh sebab itulah, lambat laun bukan hanya Yosuga saja yang kagum terhadap Ryuya. Melainkan semakin hari semakin banyak orang yang mengikutinya. Bahkan saat pemilihan Shogun dilakukan, meski para tetua banyak yang tidak mendukung Ryuya untuk menjadi Shogun, orang pertama yang mengangkat tangan untuk mendukung Ryuya adalah Yosuga. Dengan mengatakan kalau dirinya mendukung Ryuya untuk menjadi Shogun Negeri Matahari yang baru. Sedangkan dirinya sendiri lebih memilih untuk mengikuti Ryuya. Mengikuti Ryuya menjadi salah satu anggota Ryuzen. Jadi sekarang jelas sudah kenapa Yosuga mengaku kalau dirinya yang terkuat. Karena memang setelah Ryuya kehilangan kekuatan Yoryokunya, tidak ada lagi orang di Negeri Matahari yang dapat mengimbangi kekuatannya lagi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dari bocoran cerita atau spoiler manga Black Clover chapter ke-351 ini. Dan meskipun pembahasannya sangat apa adanya, saya tetap berharap kalau konten ini bisa sedikit memuaskan rasa penasaran kalian. Lalu, jika memiliki sebuah pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itulah yang bisa memberi dukungan kepada saya supaya kedepannya bisa membuat pembahasan yang jauh lebih baik lagi daripada sekarang ini.